memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Mas empuk banget, Mas. Enak tau, Mas. Kayak aku udah gak mau meluk kamu lagi deh, Mas. Meluk ini aja. Ya udah, gak apa-apa. Ah, Mas! Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Alia Saloka, pemeran Aldebaran, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Makin lama kok makin pegel ya. Apaan tuh? Dari siapa ini? Kayaknya Andin udah susah cari posisi tidur gara-gara perutnya mulai membesar deh. Makanya tadi saya di kantor suruh Felicia untuk beliin kamu bantal hamil. Kan saya pernah janji sama kamu juga waktu itu kan, untuk beliin bantal ini, cuman gak jadi-jadi. Makasih ya. Iya, sama-sama. Yang penting kamu suka. Suka, aku butuh banget ini, Mas. Makasih. Kamu memang suami pengertian, peduli banget sama istrinya, tahu apa yang istrinya mau. Gak usah lebay deh. Ya, dipakai terus ya. Aku pakai terus, aku peluk-peluk terus. Kayak meluk sayang. Oh iya, tadi aku itu sempat ketemuan sama Mas Rina tau, Mas? Pas lagi sama Rina. Iya, saya udah tahu. Bodega tadi telepon saya. Semoga dengan adanya bodega itu Rina jadi makin dilindungi ya, dan Mas Nino gak berani sama Rina lagi. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan ya. Mas empuk banget, Mas. Enak tau, Mas. Kayak aku udah gak mau meluk kamu lagi deh, Mas. Meluk ini aja. Ya udah, gak apa-apa. Ah, Mas! Silakan Bu Elsa. Saya diminta Pak Surya untuk membela Bu Elsa. Saya harap Bu Elsa bisa kooperatif dalam persidangan nanti. Jadi bisa Bu Elsa punya kesan positif di mata hakim. Harus menjaga kesopanan di persidangan ya, Bu. Tidak boleh teriak-teriak, jaga sikap dan tidak boleh emosional.
tega gue ngeliat Catherine kecewa. Padahal dia lagi semangat buat cari kerja, malah ditolak. Gue bisa ngelakuin apa ya untuk adik gue? Mikir Rangga, mikir. Oh iya, kenapa gue gak tanya Al aja kali ya gue minta bantuan. Gue telepon dulu. Iya gak? Hey Al, sorry kalau gue ganggu. Ini gue mau nanya, lo lagi butuh karyawan gak ya? Memang kenapa? Ya, jadi kebetulan adik gue kan lagi cari kerja. Dan dulu dia juga kuliah hubungan internasional. Jujur nih, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Mandarinnya juga bagus. Cuman masalahnya IPK-nya gak terlalu besar. Lo lagi butuh sekretaris, kalau gak mungkin asisten gitu. Ya kalau lo butuh, lo bisa kasih tahu ke gue gitu. Siapa tahu adik gue bisa kerja sama lo. Ya kalau masalah itu sih gue udah ada Randy sama Felicia ya, enggak? Ya juga ya. Tapi coba nanti gue tanya sama rekan bisnis gue yang lain, kan mereka juga punya kantor kan. Siapa tahu mereka butuh karyawan. Ya udah kalau gitu, thanks ya Al ya buat bantuannya. Ya, sama-sama enggak? Elsa. Ayo, Bu. Elsa. Elsa. Lo tenang ya, gue akan terus jadi kekuatan buat lo. Bu Elsa, silakan ganti bajunya. Makasih ya. Silakan. Ini. Udah siapin diri kamu kan? Enggak. Mama udah ready ya ke pengadilan. Tapi mama harus janji ya, harus tenang di sana. Sayang, sayang mama sama papa sama oma tuh lagi ada urusan dulu. Nanti kamu sekolah diantar sama Ancus dulu ya sayang ya. Urusan orang dewasa ya ma. Iya sayang. Papa, mama sama oma berangkat dulu ya. Sayang dulu lah. Udah sayang. Ya deh, duluan ya sayang ya. Ya, bye-bye. Bye. Kok mama papa pergi? Urusan penting terus. Urusan apa sih, Cus? Urusan apa ya? Cus juga sebenarnya kurang tahu urusan apa. Aduh, Cus kayaknya nih kebelet harus ke toilet.
Masih ada waktu, terus ke toilet dulu. Kamu tunggu di sini dulu boleh ya. Abis itu baru kita berangkat sekolah ya. Ya, Rena duduk dulu sini, sini, sini nak. Rena duduk sini dulu. Tungguin terus jangan kemana-mana ya. Ya, benar ya. Terus mau ke toilet. Ya. Kok bantal ada di sini? Iya, aku suruh Kiki bawa. Yakin mau bawa, nanti bukannya malah kesempitan kamu. Tapi aku pengen, enak soalnya buat dipeluk. Lagian juga gak, biar gak pegel, Mas. Ya udah gak apa-apa, biar aja Andin bawa bantalnya. Buat sandaran, supaya gak pegel-pegel. Udah gak apa-apa. Yaudah, yaudah. Thank you, sayang. Hati-hati, Pak Bos. Jadi mama sama papa mutusin untuk ikut sidangnya Elsa hari ini. Iya. Papa sama mama ini yakin kamu pasti butuh support kami, ya. Makanya kami ikut. Ya, sayang. Iya, iya. Kamu pasti kuat, ya. Terima kasih, Pak. Kita jalan sekarang, aku bawa terlalu. Iya, iya, iya. Kita jalan. Iya.